penting orang-orang lihat kepalanya sampai patah. Kamu nggak main, ada di depan, masih di depan. Oh iya, nggak dimainin. Nah, iya ngerti. Nah, makanya dulunya bagus banget kan sama gua, bagus banget tapi hancur gitu. Aduh. Sejauh ini baru ada gua doang kayaknya X1. Cek aja Google, ada nggak X1 Stein Smith keluar ini? Pengen beda dari apa ada yang lain, berarti harus ada gebrakan baru, bener ya? Nah, iya. Nanti. Coba kita gebrak. Gebrak. Ya namanya pengen gaya, akal-akal cimiskin kan. Silakan dicari teman-teman semua. Okay. X1 Stands pasti kemarin mobil gua. Oke. Tinggal 51 kilo. Iya, udah nyala tuh, Pak. Karena aman ya? Karena aman. Karena BBM naik. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Hari ini kita sama Ipit. 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 Lucu ya namanya. Ipit ya. Lucu ya. Waduh. Yang belakang komentar inajis, luar biasa. Hari ini mobil apa nih, Bro? X1 BMW X1 E84 tahun 2014. Nanti kapan-kapan boleh dong yang satunya lagi. Oh, udah jadi. Boleh. Sefiro ya? Iya. Boleh. Ini kita ngomongin modifannya dulu. Dari luar. Waduh, seru. Dari luar apa aja yang diubah? Lampu-lampu? Lampu-lampu enggak ada. Kaki-kaki. Kaki-kaki banyak. Banyak sih sebenarnya. Subbreaker custom yang depan. Pakai apa tuh? Seri 5. Oke. Okay. So, apa pair-nya juga custom? Terus pakai adaptor 5/120. Nanti gue minta detail customan dari apanya buat di akhir video ya. Boleh. Oke, okay, terus adaptor 5/120 ke 5x114. Heeh. Uh-huh. Velgnya RPF1. Oh, maksudnya ini buat velgnya ya, adaptornya iya, ya? Iya. Oh, karena ini yang enggak pas PCD-nya. Iya, ini PCD Jepang. Oh, I see. PCD 5x114, RPF1, Phase 2, lebar depan 9,5, ET 20 kalau yang depan. Kita jelasin ke teman-teman kenapa bisa sampai miring-miring ini, Bang. Nah, hah? Ini kan gue pakai pertanyaan-pertanyaan awam nih. Kenapa bisa sampai miring-miring banget nih? Sebenarnya gara-gara pelek terlalu lebar. Oke. Okay. Terlalu keluar. Okay. Kalau misalnya opsinya ada dua sebenarnya. Mm-hmm. Bisa di wide body tapi dengan kondisi bannya lurus. Mm-hmm, gini ya. Oke. Okay. Yang kedua chamber tanpa ngerubah body. Oke, okay, jadi lebih pilih untuk chamber. Karena kalau di wide body, makin lebar ya, Pak. Iya. Ini mobil pada dasarnya X1 ini udah lebar banget sih. Hmm. Gimana? Kalau menurut lo, settingan kaki-kaki ini udah cukup enak kalau menurut lo? Hah? Apa banyak PR-nya? Sebenarnya enak. Tapi lebih banyak kayak enak. Tapi ganteng ya. Iya. Tapi ganteng yang ya. Yang penting orang-orang lihat kepalanya sampai patah. Bener. emang orangnya agak congkak kan ini. Sedih aja lu. Nama agak tengil. Emang seperti katanya Mas Putra, beauty is pain. Iya. Kiri kanan. Kiri. Oh, kiri. Pain-nya pain banget nih kayaknya. Iya, pain banget. Pain Akatsuki. Beauty-nya emang beauty banget, tapi pain-nya lebih parah dari beauty-nya. Berarti lampu-lampu tuh enggak main ya? Enggak. Mesin? Lampu-lampu enggak main, ada di depan, masih di depan. Oh iya, enggak dimainin. Nah, iya, ngerti. Enggak main keluar rumah di situ aja. Sip.
mesin katanya cuma ngegeser si dudukan sup ya sebetulnya. Iya. Biar chamber karena enggak bisa dicemberin kalau enggak pakai apa ya namanya? Yang di atas itu kayak drift tuh. Kalau coilover kan bisa digeser tuh chambernya buat ngatur chamber. Nah, ini enggak pakai itu karena itu harganya aduh, tidak ramah di kantong. Untuk mesin semua enggak ada yang diubah. Mesin enggak ada yang diubah. Ini beneran kan? Gua gak dibercandain kan? Bener, serius. Bener, bener ya. Saya gak bisa bedain pak, ini serius sama canda. Oh iya, emang begitu bacanya. Oh guys, ngomong ya terus ngomong. Oh maaf. Dari belakang, lampunya juga gak diubah ya? Enggak, gak ada, diubah-ubah. Knalpotnya? Kenapa standar? Standar? Sama Ibu Negara gak boleh. Oh gitu ya, alasannya kenapa tuh Ibu Negara tuh? Gak tau tuh. Gak apa-apa. Oke, dari samping ada tuh mau dipandingin tuh, Pak. Mau dipandingin enggak? Cowok gitu. Kalau fender paling fender doang di roll. Ada cowok kayak baret itu kayak 3D. Oh iya, itu biasa development 3D printer dari situ. Kayak lagi promosi 3D printing gitu ya. Iya. Model baru itu. Oke. Bendera, kenapa pakai bendera? Kan saya cinta Indonesia. Oh gitu. Singkat ya alasannya ya. Bendera. Yang kuning-kuning itu apa tuh? Apa? Yang kuning-kuning mana? Itu yang di atas benderanya. Oh. Itu biar lucu jadi kayak ada lagi enggak dari luar yang ketinggalan? Apa lagi ya? Enggak ada sih. Spion standarnya. Spion standar cuman mirip sama malah sama F30. Udah ya semua ya. Udah. Dari luar. Udah standar aja. Nah, yuk, panggil. Cepet banget ya. Dari dalam, apa aja yang diubah nih? Ini ya, reserve virus itu ya. Iya. Jadi di sih emang pak, tapi keren ya, sampai kayak keluar gitu ternyata. Keren kan? Lu gak jawab? Keren kan? Iya keren. Keren banget. Grugi anjir, semua soalnya grugi ya. Masa grugi ya. Kursi, ada di bawah gak kursi? Enggak, kursi asli. Kiri kanan. Kursi aslinya. Semuanya ya. Tadinya gue mau ganti bucket, cuman sayang ini kan elektrik. Susah. Susah juga. Banyak errornya gak sih? Iya. Berarti sejenis kayak Mazda juga ya? Kalau gue ganti kursi tuh sensornya pada nyala gitu. Gak tau tuh gue, cuman kata BMW-nya jangan katanya. Soalnya ini ada airbag-nya sih. Jangan ketawa dong. Ini lagi serius loh. Serius ketawa. Ketawa serius. Di kursinya ada airbagnya? Ada. Hah? Ada dengan tulisannya. Ada airbagnya di belakang sini. Oh baru tau gue ada begitu ya. Gue kira airbag cuma di sini loh. Nah ini di sini pilarnya ada airbagnya. Itu ada. Belakang mau dicoba apa? Oh boleh cobanya. Tes dicoba. Tes airbagnya. Iya. Lumayan ya. Udah di dalam gak ada lagi nih bah? Gak ada, sejauh ini standar. Standar ya. Lampu berarti gak main dari luar, udah dari dalam gak, udah. Kenapa mobil ini? Panjang ceritanya. Ya, ya. Boleh silakan. Nih saya punya 60 menit gak apa-apa. Soalnya gue tadinya gue pakai Audi TT. Oke. Okay. Ih jangan ngomong jorok. Kan gue bilang itu. Oh iya. Iya. Audi TT, jangan pakai T lagi belakangnya bahaya. Yeah. Yeah. Audi TT, terus ganti sama Mercy W204. Tapi gue nggak suka sama Mercy. Kenapa? Babi gue abis kata gue. Iya babi. Udah gitu, W204 nggak kelihatan Mercy-nya. Ah. Kalau yang peanut ice masih kelihatan Mercy-nya. Akhirnya gue nggak mau, malah dikasihnya HR-V sama orang tua gue. Dari Jerman pindah ke HR-V kan rasanya gimana ya? Waduh. Pasti beda gitu. Akhirnya gak mau gue. Nah gue pengen jual HR-V-nya. Mau jual HR-V-nya gue pengen E46 tadinya, kalau gak E36 sedan ya? Iya. Oke. Tapi gak dikasih, kata kakak gue udah aja itu BMW-nya mama katanya, buat kamu coba bujuk ya. Oh jadi ini turunan dari nyokap turunan baru, iya. Makanya dulunya bagus banget kan sama gue, bagus banget tapi hancur gitu. Oke. Gak apa-apa, mungkin lo kayak ada usaha 3D printing, kapan-kapan teman-teman bisa lihat dan langsung bisa. Mau motif apa aja bisa gua. Hah? Mau motif apa aja bisa gua. Oh bisa ya? Bisa. Aduh ini nyarep ya sih? Nyarep dong. Aduh. Yuk, tadi Anya gak ngerem ya? Pas di sini tadi ya? Hah? Terbangnya tadi ya? Enggak kan, miring. Miring. Cuma
sebelumnya itu ada kebetulan ada mobil hitam di belakang. Jadi akhirnya mobil ini. Akhirnya mobil ini. Terus setelah gitu, setelah gua cari referensi nggak ada sebenarnya. Modifannya. Minusnya itu doang, referensinya nggak ada karena X-Fan ini nggak ada, sejauh ini belum ada yang gua lihat kayak gini. Maksudnya nggak ada yang modif apa nggak ada yang modif proper? Modif paling cuma ganti pelek, karena ini X1 katanya dengar-dengar X1 ini tuh X1 produksi yang gagal. Dia basisnya S90. Oke. Cuman kayak kalau pas lagi standar itu kayak S90 ditinggiin. Tapi pendek. Jadi kayak sedan ditinggiin gitu, cingkrang. Mesin sama kan berarti? Mesin sama M46 dari M46 sama M46 S90 awal sama LCA sama ini. Kaki-kaki semua S90. Lanjut terus. Nah dari situ sebenarnya gue nggak mau tadi ya pakai ini, cuman dilihat-lihat kok lucu ya kalau misalnya dipendekin kayak wagon, tapi wagon yang nggak panjang banget kan, akhirnya gue pendekin setengah wagon, iya setengah wagon gue pendekin, akhirnya cakep dan sejauh ini baru ada gue doang kayaknya X1. Untuk thumbnail X1 satu-satunya di Ceperin. Coba Chamber. Ya, sekarang ini emang iya, coba lu cek aja Google, ada ga X1 stance, pasti keluar ini. Oke. Tapi lu kenapa kepikiran untuk, maksudnya ya yang lain kan pada ganti velg doang. Iya. Kenapa lu kepikiran untuk, gua ceperin sampai nempel banget nih X1? Ya kan gua mencari yang beda ya. Kalau misalnya jadi, kalau misalnya pengen beda dari yang lain, pengen beda dari apa ada yang lain, berarti harus ada gebrakan baru, bener ya? Nah, iya. Nah, coba kita gebrak. Gebrak. Oh gitu. Red mobil lu, 1 sampai 10 lu kasih nilai berapa? Wah, kalau gua mah 500. Oh. Kembali gua, Pak. Iya. Namanya mobilnya sendiri masa gua ngeret sedikit. Oke. Ya kan? Berarti menurut lu the best banget nih ya. Best banget. Mau di paling deket setelah ini mau diapain lagi? Buat tadinya mau pasang panoramik, gak boleh sama ini. Oh iya, lucu juga ya. Bener ya? Boleh ya? Gak apa-apa bro, ada videonya bro. Oh iya. Oke, harusnya panoramik ya. Karena, enggak, sebelumnya yang sebelum facelift, LCI, sebelum LCI itu ada yang panoramik. Iya, makanya setahu gue ada kan? Ada, cuman dia rewel sama kayak 90, komputernya rewel, ECU-nya dan lain-lain. Setelah LCI, panoramik hilang tapi yang lain normal. Oke. Waduh, ini nyerga ya? Rek gue enggak. Enggak dong. Gokil. Paling jauh kemana? Ke Bandung. Ke Bandung ya? Tapi kondisi gini. Kalian kalau yang nonton video ini, kalian percaya gak ini mobil harian? Gue sih enggak. Oke, lu buat ngebuktiin hariannya, ini biasanya setiap hari kemana, dari mana kemana? Jemput Vira ke Kuningan. Oh, Bekasi lu ya? Bekasi ya. Wah, gokil, perjuangan memang luar biasa. Perlu nanya gak sih gimana ketemu Vira? Gak usah ya? Jadi ke love story. Oke. Boleh. Boleh, dari peserta. Iya, dari peserta. Ngedeketin Vira. Ya, Viranya gitu, dinginnya lebih dari es. Oh iya, esnya? Es mana nih? Yang kristal atau yang? Oh, yang kristal. Oh. Jauh banget beloknya. Cerita paling gak bisa dilupain bersama mobil ini. Ini, nabrak pintu. Nabrak tiang. Nabrak tiang ya? Iya. Dia posisinya gimana kemarin ceritanya? Masuk gang. Sadar, gak sadar? Masuk gang. Oke. Mepet banget. Kepala udah masuk, belakang gak masuk. Jadi sebenarnya kiri kanan pas lewat spion tuh udah aman? Aman. Kan posisinya gangnya gini nih. Oke. Gua dari sini, belok. Nah, depan udah masuk, belakang kena gerd. Oh, nggak sadar kirinya ternyata belum kena. Jadilah tato 3D itu ya. Iya. Oke. Mobil impian lu apa, Bro? Enggak ada. Sephiro, gua pengen Sephiro tetap. Jadiin Sephiro ya. Iya, pakai mesin Supra X. Enggak Supra X dong. Supra bapak. Supra bapak. Mobil impian lu mana Sephiro itu? Karena emang dari kecil gue pengen Sephiro dari SMP, terus gue baru kecapainya pas lagi gue SMA. Dan sekarang udah ada, sempet ngebangke 5 tahun, 6 tahun gitu. Mesin nggak nyala atau? Apa? Mesin ini sama sekali nggak nyala? Ya tadinya, cuman pas lagi gue diamin 6 tahun mungkin
gimana ya? Daya serang tikus. Oh, modif paling mahal di mobil ini apanya? Murah semua ya. Ya namanya pengen gaya, akal-akal cimiskin kan. Ya. Spesifik misalnya apa yang paling mahal, Kak? Apakah kaki-kakinya? Ya. Kaki-kaki sih menurut gua. Adaptor aja udah 2, hampir 2. 1 koma berapa ya? Lupa lah segituan. Berarti habis 3 kaki. Iya, habis 3 kaki. Shockbreaker kemarin berapa sih? 2 koma berapa? Yang depan? 2,2. Terus spare. Spare-nya beli lagi. Velg, ban. Nah, yang paling boros ban. Kenapa tuh? Oh, karena makannya sebelah ya? Iya, botak sebelah. Itu bukannya bisa dibalik ya? Kalau habis sebelah. Nah, ini masalahnya gua maksain botak sampai robek. Gak nyadar. Biasa namanya orang. Males ngebalik apa emang gak sadar aja? Ya, gak sadar dan dong sebenarnya. Berapa kali emang udah ganti ban? Kemarin bulan apa sih? Juni ya? Juni itu 8 kali ganti ban. Hah? 8 kali, mantap kan? Masa sih segitunya? Serius? Harian? Gua harian? Tanyain si Gimilang tuh. Kalau ga percaya, ini harian. Ini tuh benar-benar harian. Abis di Bekasi ini? Iya. Wow. Malah abis di ban ya? Abis di ban. Berapa abis berapa tuh? Sekali ganti abis berapa? Bannya 1,2 kali 8. Tuh, matanya udah pada pengen putus sama dia dong. Excellent. Silakan dicari teman-teman semua. Okay. X1 stands pasti keluarnya mobil gua. Udah siap berarti ya. Udah siap berarti ya untuk dicari sama teman-teman ya. Oh, siap. Foto teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman mau ngelihat mobil ini di mana IG-nya? Fidrian Ipit. Oke, ntar kita tulis panjang kiri bawah. Bensin. Oke. Soalnya bensin 1:7. Anjir, iya lo tadi baru 51 terus kan 38. Cepet ya turunnya, Pak ya. Iya. Haus bener nih mobil. Oke, ya itu paling bensin. Udah sih, yang lain mah perawatan biasa kayak mobil-mobil pada umumnya. Mobil Jerman pada umumnya lah. Oke, gitu aja kita closing kali ya. Gitu aja How to Treat kali ini. Kalau kalian suka, beri like dan subscribe, dan sampai ketemu di video How to Treat selanjutnya. Oke, bro. Oke. Bilang lo. Bye-bye.